Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Facebook, yaitu cara mengetahui link Facebook kita. Gimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Kita lanjut ke tutorialnya. Kalian langsung menuju ke browser. Yang saya pakai untuk browsernya yaitu Chrome, Google Chrome. Setelah itu kalian klik atau kalian tulis Facebook. Kalian klik Facebook. Kalian pilih yang paling atas, Facebook. Nah, ini langsung login. Tapi kalau belum login, kalian bisa masukkan nomor HP atau email kalian dan sandinya. Tapi kalau sudah login, kalian langsung buka seperti ini. Setelah itu kalian lihat yang ada di, kalian klik profil kalian. Nah, seperti ini. Setelah itu ada tulisan mfacebook.com itu kalian klik. Nah, seperti ini. Maka akan muncul tulisan ini. mfacebook, hati-hati. Kalau kita mau menyalin, ini ada tiga pilihan. Ada gambar pensil, ada kotak, dan ada gambar ini, dua ini. Kita pilih yang salin. Kita klik yang tengah. Nah, ini sudah salin. Kita salin, kita klik di sini, tempel. Nah, maka ini untuk linknya. Nah, ini sudah login. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial cara mengetahui link Facebook kita. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.